Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyunshirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga saat ini kita masih bisa menghirup oksigennya secara gratis. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita dari era kebodohan menuju era yang penuh keteknologian seperti saat ini. Hadirin dan teman-teman seperjuangan serta dewan juri yang adil dan bijaksana. Sebelum saya memulai, saya punya pantun. Pagi-pagi minum jus jambu biji, cakep. Nambah sarapan telur rapis roti, cakep. Sudahkah kamu pergi mengaji? Kalau sudah, tambah cakep. Membaca Al-Quran, tenangkan hati. Masya Allah. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat sumber pengetahuan umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperjuangkan Al-Quran sehingga saat ini kita dapat membacanya. Pendidikan moral, akhlak, akidah, dan ibadah semua terkandung di dalamnya. Al-Quran juga merupakan kitab terakhir, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, serta pedoman hidup yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang membacanya. Wahai generasi pemuda, sebagai generasi Islam penerus bangsa, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran. Kita harus kuat dan tangguh, apalagi di masa saat ini. Gadget dan internet menjadi hampir rutinitas setiap orang. Mari menjadi generasi yang Quran, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan meyakini Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahaminya dengan baik dan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi Islam milenial yang Quran, kita harus bijak dan mampu memanajemen waktu kita dengan baik, terutama ketika bermain gadget. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan manfaatnya serta senantiasa berusaha menghidupkan Al-Quran sebagai rutinitas sehari-hari kita. Membaca Al-Quran bukan saja menjadi amal ibadah, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki hati serta obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Dengan senantiasa mentadaburinya isinya, insya Allah akan dapat memperbaiki kualitas hati dan senantiasa menjadi kontrol bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yu'minina.
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Melihat fenomena tersebut, sekarang Alhamdulillah sudah banyak tersedia pendidikan Al-Quran, mulai dari TPA, pondok pesantren, hingga kampus khusus penghafal Al-Quran. Saat ini Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita, tinggal diri kita bagaimana cara kita mewujudkan diri kita sebagai generasi yang Quran. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita bisa menggunakan teknologi untuk mempelajari Al-Quran. Kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk penyetoran virtual dengan ustaz dan ustazah kita. Kita bisa melakukan banyak hal dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Hadirin, teman-teman seperjuangan, satu pesan dari saya buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian. Jagalah Al-Quran, karena Al-Quranlah yang akan menjaga kita kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya